Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat daripada channelnya Mas Deso. Yang mana guys, ya, kali ini kumpulan tingkah kocak para cowok Indonesia bikin tepuk jidat. Wah, ini luar biasa sekali guys. Gak pernah kita lihat konten kayak gini ya. Betul. Asalnya tingkah ibu-ibu ya, tingkah cewek-cewek ya, tingkah-tingkah ini cowok, banyak guys lagi lah. Tapi kali ini kita khaskan ya kepada cowok-cowok lagi nih. Jadi apa aja nih? Jadi tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow Mas Deso sampai ke 1 juta subscribers guys. Yes, karena banyak banget yang ngakak di sana yang lucu ya. Jadi benar, guys, nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1, and go. Nih jujur gue udah capek banget ya baca pertanyaan kayak gini nih. Selain too personal, aduh gini deh. Emang dari lo nya sendiri nggak bisa bedain mana cowok yang melehoy, mana cowok yang bener-bener tulen. Astaga, lo lihat kumis gue kurang tebel apa, jambang gue kurang panjang apa, suara gue kurang berat apa. Lo juga kalau ketemu gue di jalan, ketemu aslinya sama gue, lo bakalannya takut karena aura kejantanan gue semeledak-ledak itu. Ya? Dan lo masih bisa mikir gue melehoy, melehoy di mananya? Janda banci. Janda. Aduh, melehoy, guys. Kali ini kita mau ngebahas kelakuan cowok lagi nih bro, dengan berbagai macam tingkah konyolnya yang gak habis-habis. Jika di episode sebelumnya ada cowok yang suka nyari kesempatan dalam kesempitan, kali ini kita kedatangan cowok lagi. Bukan semua cowok Indonesia guys ya, rasanya ini absurd. Di video kali ini Mesin Deso telah merangkum deretan tingkah kocak cowok bikin tepuk jidat. Langsung simak aja deh videonya. Universal nih guys. Hai kids. Hai kids. Hai kids. Wah, ada yang terbaru ya. Hai kids merupakan konten video yang saat ini lagi ngetren di TikTok, yang mana para penggunanya akan memberikan pesan kepada calon anak mereka kelak di masa depan. Ada yang berisi pesan-pesan yang menyentuh, ada yang berisi nasihat, ada juga yang isinya full ngakak kayak gini. Hai kids. This is your puppy. Sekarang kan puppy lagi dicium. Apa itu? Jangan jual di mana. Ini this your mom. Wah, woi, mom dia guys. Kamu itu. Hi kids, this is your dad, and then this is your grandfather. Say something ya, say something. Something apa rokok? Itu something, bukan. Say something to kids, kids awak nanti, anak awak di kemudian hari. Kawin pun belum bikin anak. Ya, ngomong dulu. Eh kids, jangan ini, jangan ditonton nanti, ini ayahku ya. Kakek jangan kebingungan ngurusin dia. Pulang begadang, berak sering bawa HP, dibangunin subuhnya payah. Jangan ini ya, sakit ya, oke? Gabut. Habis guys,
Amin. Amin, guys. Pesan buat para cewek, kalau misal cowok kalian balas chatnya lama, kalian jangan negatif thinking dulu deh. Bisa jadi cowok kalian posisinya lagi gabut aja kali. Dan gabutnya cowok itu nggak macem-macem sih. Paling parah, palingan cuma joget nggak jelas kayak gini doang. Lagi activity. Apaan sih? Ini kenapa, guys? Apa ya Allah. Apa ini? Apa ini? Fuck. Ini shit lama banget banget. Kenapa? Wah, ini aja bikin cowok-cowok itu gembira, guys. Gembira, guys. Nah, ini nih satu lagi alasan kenapa cowok balas chatnya lama. Di saat ceweknya lagi nungguin balasan dari si Ujang, ini si Ujangnya malah sibuk mainan sama kambing, bro. Mana ini kambingnya dikerjain mau aja lagi. Buat ceweknya si Ujang, ditungguin aja ya. Paling setengah jam lagi udah kelar ini. Pacarnya buat gua aja sini. Sigele. Wah, main sama kambing, guys. Wah. Wih. Main sama kambing, guys. Lawan sama kambing, guys. Kita gila, wih. Seru juga nih. Seru juga. Main sama kambing, guys. No, ini lagi. No. Oke. Ribas dulu, guys. Oi. Oke, dia coba lagi, guys. Angkat dulu. Berantem sama kambing, guys. Wah, ya, tarik nafas. Nggak terpikir. Pas dalam, tahan, patah guys. Salah, cok. Nah, habis guys, rusak guys. Rusak kayak kipas, guys. Nah, ini dipukul malah tambah kenceng. Lu ngapa tolong? Loh, berenang. Kenapa? Wah, ini aktivitas bagus nih. Para ini si Putri nih. Ribet banget dah. Mau nyebur ke kolam renang aja lama amat. Tinggal aduh, lompat aja Putri. Apa susahnya sih? Padahal itu yang nungguin di belakang aduh, udah Putri. Banyak banget loh. Ya kira-kira udah 1 jam lebih si Putri cuma teriak-teriak doang. Cowok kok namanya Putri sih? Ya nggak tahu Pak De. Info yang saya dapat katanya gitu sih. Si Putri. Melehoi, guys. Aduh. Ramai, guys, ramai. Ramai melihat. Banyak yang nonton nih. Tulak nih, guys, tulak. Aduh. Putri berani, ya bisa. Lihat lagi, Oke, Putri, come on Putri. Bagi semangat dulu, guys, semangat. Aduh. Lama sekali ya. Gila mau terjun nih, guys. Enggak pada terjun juga. Cowok introvert. No, cowok introvert, guys.
Ini si Roni emang lagi deg-degan apa gimana ya? Bisa kalian lihat kalau wawancara yang kenapa dilakukan si Roni sama Mbak Lovia ini datar banget bro. Tanpa ekspresi, tanpa intonasi, ya pokoknya lempeng aja lah. Mana ekspresi mukanya si Roni kayak orang ngantuk lagi. Filmnya tuh udah kayak sepupu jauh yang ketemunya cuman pas lebaran doang. Kayak gini nih cuplikannya. Kenapa gitu? Mana guys? Kak namanya siapa? Lovia. Lovia. Okay. Cosplay? Raiden. Ini yang kebaya ya ini ya. Okay. Kakak suka nonton anime apa? Gak suka anime. Cuma suka cosplay aja. Masa enggak suka anime? Enggak. Gak tau anime. Cuma ya itu aja nyoba cosplay. Wala. Kecewa berarti aja. Enggak suka anime nonton tapi suka anime aja. Gimana tuh? Samurai Toba. Ya. Kenapa ya, Kak? Oh. Apa lagi ya? Ya gimana dong enggak nonton anime? Itu Naruto nonton enggak? Pernah nonton tapi enggak terlalu. Iya. Kakak suka siapa? Naruto atau Sasuke? Sasuke. Sasuke. Apaan sih? Sasuke ya? Iya. Okay. Ini apa itu? Apa ya? Ya enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya enggak tahu dong. Iya, Bang Toib. Nah, Bang Toib. Sasuke itu Bang Toib. Bang Toib. Iya. Masa enggak tahu? Enggak lah. Enggak. Oke, kakaknya enggak tahu. Enggak tahu. Oke. Udah, IG. Fea Lovia. Fea Lovia. Oke. Makasih. Menangislah. Ya. Jangan nangis. Ini lucu, guys. Ting enak. Jangan nangis, jangan nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Aduh, guys. Sakit, guys. Menangislah, jangan nangis. Itu enggak bagus banget, guys. Iya, signalnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Waduh, tapi memang lucu. Yes, ada yang lucu, ada yang ya semuanya lucu sebenarnya. Lagi-lagi. Yang paling ngakak itu sebenarnya kipas angin itu guys. Betul. Satu lagi beginilah cowok ini dari dia kecil sampai ke besar sentiasa seperti kanak-kanak guys. Nggak pernah berubah. Satu, kedua dia simple aja. Ya. Simple minded. Yes. Yang biasa-biasa aja bisa bikin gembira gitu ya. Apalagi kamu. Wah, gitu. Tapi nah, guys, yang My Kids itu pun kita baru tahu juga. Jadi guys, yang ini nggak perlu dibahas panjang ya. Karena signalku itu juga bagus. Jadi, makasih kepada kalian yang nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Yes, itu saja daripada kami berdua sekiranya. Kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just comment down below beserta dengan ini. Dan insya Allah kami akan coba terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.